Jadi, layan tu apa maksud layan kat situ? Tak layan dia, tak layan cakap, tak layan sembang tak, ni apa? And then ajak masuk ke bilik. Masuk biliknya tu. Dan ada juga han tak layan lah dia. Dan, okay. Dan ada juga yang pernah mesej cakap you I nak tengok ni apa semua, tengok barang you apa semua kan. Ada? Ada. Lelaki? Ya, lelaki. Okay. Ada. kita buka cerita lain pula. Okey. Aku sebenarnya aku nak tanya, aku teringin nak tahulah pandangan hang tentang isu sexual harassment, gangguan seksual. Gangguan seksual. Apakah berlaku dalam industri drama dan filem dekat Malaysia ni? Kita fokus kat situ, kita tak payah tengok dari muzik ke apa, tapi fokus pada drama dan filem punya industri. Yeah. Apakah ada berlakunya gangguan seksual? Tak kira lelaki atau perempuan. Okey. Terutamanya lelaki lah. Kalau perempuan, perempuan memang selalu kita dengar. Lelaki. Okey, kalau kata lelaki, bagi saya yang saya dengar cerita orang apa semua dan saya pernah alami sekali, adalah betul lah. Betul. Betul. Macam saya mungkin bila masa tu dengan saya pun dress up, kita daripada teater, bila masuk ni dress up kita pun biasa. And then dress up jenis orang seni ni, depa tengok kita, wah, sedap ni, sedap kan. Jadi bila saya berkelakuan jenis rempang, orang kata, kalau orang dah kata kan, rempang jenis ni apa semua. Jadi saya pun dapat satu maklumat yang ada seorang arwah artis ni juga. Dia cakap, "Eri, dia tu tak suka kat kau ke tau tak? Sebab kau tak layan dia." Orang yang dia cakap tu pun orang besar juga. Dalam industri. Dalam industri orang yang besar. Dia tu tak suka kau sebab kau tak layan dia. Sama yang dia make up saya tu kan. Ya ke? Dia make up artis lah. Dia bukan make up artis. Dia pelakon juga. Dia penyanyi. Dan pelakon. Dia penyanyi yang memang sangat baik lah. Jadi bila nasihat dia cakap untuk saya cakap, dia fikir dia lah. Dia besar ke apa ke, aku tak kisah. Kan, aku turunkan panggil aku sebab dia kata orang tu tak suka sebab saya tak layan dan saya buat panggil saya sendiri. Jadi, layan tu apa maksud? Layan kat situ? Tak layan dia, tak layan cakap, tak layan sembang tak ni, and then ajak masuk ke bilik. Masuk biliknya tu. Dan ada juga han tak layan lah dia. Dan ada juga yang pernah mesej cakap you I nak tengok ni apa semua, tengok barang you apa semua kan. Ada? Ada. Lelaki? Ya, lelaki. Okay. Ada apa semua. Jadi saya buat tak layan lah. Kenapa dia orang tak pernah try aku lah? sorry. Sambung. Lepas tu, bila benda-benda tu, saya sebab saya on je. Phone saya ni memang saya bagi je bini saya tengok. Wife saya pun tengok je semua benda-benda tu kan. Ya ke ni kan? Ada ke jenis ni kan? So, wife saya mungkin tak melenting sebab dia tengok, oh lelaki yang boleh handle ni kan. Kalau perempuan memang melenting kan, mungkin wife saya akan balas kan. Oh, dia tak jealous sangat kalau lelaki, maknanya kurang lah. Dia tahu lelaki dia straight kan. Okay. Straight. So, saya dapat tahu macam tu, saya dapat benda-benda macam tu, saya macam sebab saya dengar banyak dah budak-budak beritahu, "Hey, okey tak ni kami kan. Kami kena macam ni sini. Di mana? Oh, kami masuk production ni kami kena macam ni." Kan. Nak ni apa semua. Dia kata aku nak kata apa pun tak boleh sebab aku okey lagi. Kan. Aku okey je, tak ada masalah. Tapi okey, aku tanya hang, sepanjang ajakan pelawaan kan, gangguan-gangguan ini yang dilakukan kat hang, pernah tak hang macam yang hang tewas? Pernah? Tak tewas lagi lah. Tak tewas lagi saya lah. Saya fikir pedang, temu pedang lah. Pedang pun okay. Pedang kan. Okay. Tak tewas lagi lah cakap ni. Dia nak letak, dia letak pun berapa ribu tu, saya fikir macam mana. Tapi kalau hang layan dia, maknanya hang boleh naik lah maknanya. Dia naik. Menjanjikan dia naik, hang. And then duit bagi apa semua kan. Blur. Saya pun blur. Saya fikir dalam fikir lah. Bukan blur. Dia blur. Nak blur. Nak blur. Okey. Nak blur saya. Lepas tu saya pun fikir macam
yalah, hang nak bagi duit, lepas tu aku pun boleh naik ni apa semua, layan apa semua. Macam best ke? Tapi tak sanggup lah. Takkan aku nak tutup muka dengan plastik sampah. So, apa tu pijak aku ambil plastik. Tapi hang bukan gay phobia kan? Bukan kan? Tapi ada orang-orang yang macam ni kan? Ada setengah gay pun yang okey. Yes. Dia tak ada yang macam lulu nak pergi gitu kan? Nak try. Sebab saya ada ramai yang kawan-kawan yang bukanlah kata dia pergi mungkin. Mungkin ada lembut sikit lah. Lembut lah. Saya ramai kawan lembut, semua okey. And then, wife saya pun tahu. Saya ada kawan-kawan lembut yang saya beritahu. Ni lembut, saya tunjuk lah. Instagram, kawan saya ni apa semua. So, wife saya okey. So, tak ada masalah. Wife saya pun taklah menilai jah mereka ni macam ni teruk ke apa semua. Sampai ada yang pun dah bertukar separuh dah kan. Tek-tek bosak buah apa kan. Buah nyok orang. Double buah nyok orang pun kan. Semua okey, semua kawan-kawan saya. Betul. So, mereka pun happy, okey. Aku rasa isu ni, kalau kita tak melayan, dia tak jadi. Betul. Kalau kita layan, itu betul. Yang... Dan kadang-kadang ada juga jenis budak-budak yang dia fobia, macam Abang cakap tadi, gay fobia tu kan. Dia kena sikit padahal dia dah fobia teruk lah. Apa? Homofobia? Homofobia. Kononnya, lepas tu dia keluar buat cerita kata, weh aku kenal dengan orang ni macam ni lah ni kan. Padahal tak ada apa pun. Dia lebih-lebihkan je lah. Yes, ada memang ada jenis tu. Okay, sekarang kau nak tanya Hang. Tadi Hang cerita pengalaman Hang kan. Hang memang tak terjebak lah kan, tak tewas lah. Ada tak kalangan yang Hang kena mereka, kita tak payah sebut nama lah. Ada ke tak di kalangan pelaku-pelaku yang tewas? Tak, saya yang tu tak yang tahu. Yang tu saya tak tahu. Tak tahu ke Hang tak nak bagi tahu? Tak tahu yang tu. Hang tak nak bagi tahu nama. Aku cuma nak tahu ada ke tak ada. Saya rasa ada. Tapi berdasarkan apa Hang rasa ada tu? Kelaku. Kelaku lepas tu kiss ass sangat kan. Bila kiss ass lampau sangat. Sebab saya serius, saya akan cakap, saya bukan jenis kiss ass. Bukan saya jenis yang nak pi, Hang nak kipas ke apa, tak ada. Saya bukan jenis tu. So, pro. Saya pro lah. Hang jaga bakat Hang ni. Jaga bakat saya je. Mampu pergi sebab kadang-kadang ada orang cakap saya, Harry, Hang kena ni sikit lah, kena duduk selalu mereka, kena ni jaga PR pun. Ni subjek apa, topik yang baru lepas, video yang lepas, aku bincang dengan topik tu. Topik tentang PR, orang guna nama PR, dia selalu guna. Betul. Hang tak ada PR, Hang kena ada PR. Yeah. PR tu maksud mereka adalah bodek lah. Hang nak kena. Maksud mereka nak kena bodek tu. Jadi saya tak biasa macam tu, macam mana-mana, tak lah. Macam mana-mana ni cikgu saya, dan saya masuk ASK pun atas dia. Saya berusia dengan dia. Audition dengan aku kan? 2005 tu semua kan. So, mana-mana tahu saya kat ASK macam mana, saya tak jenis nak bodek macam tu. So, saya akan buat panggil saya. Mana-mana marah saya apa semua tu, mana-mana tahu lah saya macam mana kan. Macam tu saya buat pijak luar. Jadi, itu saya lebih selesa duduk dengan anak bini saya. Saya tak layan sangat. Saya tak ada lah orang tahu, malam ni main sini, kita main layan mereka ni semua kan. Tak ada masalah. Faham. Okay. Isu apa nama gangguan seksual ni lah saja aku bawa ke tengah. Sebab dulu-dulu kan kita dengar cerita dulu, zaman dulu benda ni memang berlaku. Tapi kat atas perempuan lah. Hati-hati perempuan. Kalau kita tengok 80-an, 90-an dulu kan, even 70-an pun kan. Ada benda-benda yang macam tu kan. Sebab dulu peluang untuk muncul kat skrin tu susah. Betul. Kan? Jadi bila Hang nak ni, kalau Hang nak buat album, kalau penyanyi kan, Hang kena tidur dengan aku. Kalau Hang nak apa je pelakon, Hang kena balik rumah aku. So ada benda-benda game-game macam ni yang mereka ambil kesempatan benefit. Sebab orang tak ada pilihan. Maksudnya Hang nak keluar, Hang nak keluar untuk ke skrin hanya ada TV. Alah ni banyak skrin. Orang dah tak perlu. Mereka boleh, kalau kita tengok apa YouTuber-YouTuber ni pun kan, mereka ni semua tak ada pun. Mereka keluar muka mereka sendiri. Mereka naik diri mereka sendiri. Mereka tak perlu bantuan TV station apa semua. Bila dah popular kan, baru TV station cari mereka. Bukannya TV station yang naikkan mereka. Lepas tu bagi saya rasa yang mana yang jenis layan benda-benda macam tu, saya nampak semua jatuh. Tak lama kan? Tak lama sebab dijanjikan awal tu macam ni macam tu semua. Bila dah layan lah, jadi hampa loser lah. Hampa yang duk buat macam tu, hampa kena fikir satu ya kan? Kalau apa yang hampa duk layan, hampa duk layan apa producer kan? Duk layan dengan apa, tak kira lah apa-apa hampa nak modek ke ataupun sampai ke label yang lebih teruk lagi. Sampai seksual kan? Layanan seksual hampa bagikan kat mereka. Hampa ingat mereka tak boleh ke cari orang lain lepas
lepas tu. Maknanya betul. Kalau dia main game tu dengan hangpa, lepas tu nanti hangpa berlakon sekali dua kali, lepas tu dia cari orang lain pula. Depa ni tak akan pernah puas, baik lelaki baik perempuan. Betul. Maknanya betul. Benda ni betul. akan sama. Betul. Ha, sama. dia jadi ketagih. Ya, ketagih. Ha, dia akan buat lagi kat orang lain, dia akan betul, buat betul, lagi. Betul, betul. Ha? Tak gunalah bagi aku sendiri pun, macam benda ni tak perlu. Jaga bakat kita apa betul. Semua orang betul. Kalau kita betul-betul berbakat, orang akan appreciate kita. Betul. Kalau kita tak cukup, maknanya kita ada bakat tapi tak cukup skill lagi, tak cukup ni, belajar, timba ilmu betul. Lagi and then belajar untuk dapatkan benda tu, sebab itu aja adalah aset kita. Betul. Jangan gunakan body sebagai aset kita. Betul. Gunakan bakat kita sebagai aset. Betul. Alright guys. Alright. Okay. Terima kasih sekali lagi pada Harry, Harry Safwan. Ya, anak murid saya. Kerana sudi untuk datang ke studio untuk ayah berkongsi berkongsi isu kisah atau isu dengan untuk ayah. Alright, hujan masih lagi turun malam ni. Jadi itu sajalah. Okay guys, jangan lupa untuk like, subscribe. Nanti edit balik. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan share, dan juga tekan butang loceng. Okay, assalamualaikum.